Selamat datang di XG Mancing, bosku. Kali ini kita mau mancing di kali aja karena udah lumayan surut. Itu yang biasa saya mancing di bawah, udah lumayan surut dari biasanya sekitar 1 meteran. Nah, kenapa spotnya di ini-ini aja gitu. Kalau banjir kenapa saya mancing di danau? Nah, kalau surut saya mancing di kali dan spotnya hanya itu-itu aja. Ya karena kondisi kita berada di dalam kawasan, ya orang sini tahulah kenapa gitu kan. Karena beberapa faktor. Jadi kita harus nyari spot yang ya sekiranya bisa kita pancingin lah, karena targetnya cuman ikan blosok sebenarnya. Oke, gitu aja. Kita mulai.
Anjing. Weh, pakai cacing malah makan. Alhamdulillah. Kirain apa ini? Hai. Oh. Wah, ya. Lumayan. Tuh. Rezeki nggak ada yang tahu ya. Aduh. Tuh, kail ukuran segini biasa buat tuh. Kelihatan kali ya. Biasa buat mancing betok padahal. Umpannya malah cacing sampah. Baru pertama. Mantap. Okay. Waktunya kita pulang ya. Hasilnya hari ini sangat tidak menyangka. Dunia perparayan menangis hari ini. Dapat segede gini, makan cacing, malahan cacing merah. Makan cacing merah, kailnya kail 7 deh, kecil 7, kecil 1054 kayaknya. Biasa buat mancing betok. Ini kayak. Emang begitulah. Ah, nggak muat lagi ke ember. Sial banget. Terima kasih sudah menonton ya. Semoga menghibur.